TV KPM. Gerak dong. Oh, nak beli ni besok. Ikan keli, kangkung. Okay. Hati-hati, dek. Alamak, kakak, kenapa gelap ni? Loh, saya takut. Akak rasa ni jangan takut, dek. Akak rasa ni bekalan elektrik kita terputus. Ada bunyi lakula pula. Bekalan elektrik itu putus. Sebab semua lampu terpadam. Adik, terlanggar. Kakak, saya terlanggar meja. Sabar-sabar, dek. Adik jangan bergerak. Nanti akak cari ya. Cari apa yang boleh apa sumber cahaya untuk kita. Okey, akak dah jumpa, dek. Alhamdulillah. Ada lampu suluh lah, dek. Mana adik akak? Kat sini, kakak. Kakak. Terkejut. Adik akak rupanya. Okey, sabar. Lampu elektrik dah. Itulah. Lega saya. Lega, alhamdulillah. Ya, tadi ada cahaya tiba-tiba kat muka saya. Saja jelah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua di rumah. Saya harap murid-murid semua sihat-sihat belaka. Murid-murid sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Dan mata pelajaran yang kita nak belajar ini begitu menarik. Aplikasi dalam kehidupan seharian kita, dalam semua bidang dalam seharian kita tahu. Tentunya kita sedang belajar sains dan nama saya Hanif Sean dan hari ini ada cikgu bersama saya tentunya akan ajar kita mata pelajaran sains iaitu cikgu Su. Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Anis. Cikgu, kita sudah diterangi lampu sekarang cikgu ya. Okey, syukur ada sumber cahaya. Syukur ada sumber cahaya betul tu. Dan cikgu, tentunya bukan kita berdua saja hari ini. Kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita iaitu cikgu Fatih. Assalamualaikum cikgu Fatih. Cikgu Fatih sihat hari ini? Cikgu Fatih pun sihat dan bersemangat sama-sama kita nak belajar sains ni. Dan Cikgu Su, tadi apa kena-mengena kita dengan tiba-tiba bekalan elektrik terputus dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Ada kaitan sebab tadi kita menyelesaikan masalah macam mana nak dapat sumber cahaya dalam keadaan gelap. Jadi hari ini sebenarnya tajuk pelajaran kita ialah terang dan gelap. Terang dan gelap. Jadi kita harap pada akhir sesi pelajaran kita, murid-murid dapat menyatakan sumber cahaya, dapat mengaitkan aktiviti di dalam terang dan dalam gelap dan memberi penjelasan tentang bagaimana bayang-bayang terhasil dan membuat kesimpulan tentang kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Saya rasa banyak kita nak belajar sama-sama tu cikgu. Cikgu, saya tertanya juga. Cahaya ni mana datangnya cikgu? Apa sumber-sumber cahaya cikgu? Okey. Sumber cahaya ni sangat penting dalam kehidupan kita sebab sumber cahaya memudahkan kita menjalankan aktiviti. Baik Hanif, kalau di siang hari, biasanya sumber cahaya apa? Sumber cahaya utama yang kita gunakan? Kalau di tengah hari cikgu? Ya, siang hari. Siang hari. Panas saya rasa matahari ke cikgu? Tepat sekali. Matahari. Jadi matahari ni, gambar ni pun ada. Matahari ni menjadi sumber cahaya semula jadi kepada kita. Maknanya banyak aktiviti yang kita jalankan dengan adanya cahaya matahari. Okey, tengok contohnya gambar cikgu yang pertama ni. Cikgu mengambil gambar di siang hari tanpa menggunakan sumber cahaya lain. Cukup dengan cahaya matahari. Okey, baik. Hanif. Ya, cikgu. Cuba Hanif perhatikan gambar yang pertama. Okey.
pada waktu malam, apabila kita memandu kereta, apakah sumber cahaya yang kita gunakan? Malam biasa gelap kan, Ani? Kalau kita memandu di waktu malam, cikgu, adakah itu cahaya dari kereta lah, cikgu? Ya. Cahaya kereta ya? Cahaya dari kereta. Lampu kereta. Cahaya dari lampu kereta. Okey, bagus. Bagaimana pula dengan situasi yang kedua? Okey, situasi kedua dalam rumah kita pada waktu malam. Apa sumber cahaya yang kita gunakan? Pada waktu malam saya akan pasang suis lampu. Adakah suis itu lampu? Lampu rumah, cikgu. Lampu rumah. Baguslah, Hanif. Okey, seterusnya. Nampak tak gambar cikgu mengambil foto makanan? Okey. Yeah. Apa sumber cahaya yang cikgu gunakan? Saya nampak seperti ada lampu yang berdiri ke cikgu di situ? Lampu yang berdiri. Lampu. Memang kita guna lampu berdiri. Tapi kita namakan lampu ini ialah lampu fotografi. Lampu fotografi. Okey. Jadi maknanya sumber yang kedua adalah dari lampu. Tadi yang pertama matahari, yang kedua ialah sumber dari lampu. Baik, gambar keempat pula. Biasanya kita pasangkan api apa yang biasa kita mengikuti aktiviti perkemahan pada waktu malam. Ni saya tahu juga ini adalah unggun api. Unggun api. Okay, betul. Baik. Jadi unggun api adalah sumber kepada dari api. Betul. Okey. Baik. Jadi selain daripada saya nak tulis jawapan di sini ke, cikgu? Boleh. Yang matahari tersedia. Matahari dah sedia. Okey. Sumber lampu apa contohnya? Mengikut situasi yang kita beri. Lampu kereta ya, cikgu. Lampu kereta. Okey, lagi? Yang kedua, saya perhatikan tadi lampu rumah, cikgu. Lampu rumah. Okey. Yang ketiga, saya ingat cikgu cakap lampu fotografi. Tepat sekali. Baik, yang terakhir, cikgu, saya rasa sumber dari api? Sumber dari api ialah unggun api. Saya letak nombor 4, cikgu, sama dengan nombor gambar tadi. Okey. Unggun api. Baiklah. Kalau tak ada elektrik, kita boleh guna apa? Di sini ada contohnya apa dia? Seperti lilin ya, cikgu. Memang lilin. Jadi lilin ni juga adalah contoh dari sumber api. Baiklah cikgu, saya dah jawab. Saya rasa saya jawab semua betul ya, cikgu tadi. Boleh saya dapatkan markah untuk hari ini, cikgu? Tengok di situ. Hanya ada apa? Ada itik. Itik. Kuat. Okey, cikgu bagi Hanis 3. 3 itik. Baiklah. Tahniah. Terima kasih cikgu. Sambil saya masukkan itik ke dalam bekas ini, kita akan berehat sebentar, murid-murid di rumah. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KTM. KPM. Burung kenari terbang tinggi, singgah pula di pohon jati. Cahaya mentari terang menyinari, memudahkan kita melakukan aktiviti. Jawab Anis. Burung murai menari-nari di hadapan rumah tepi perigi. Pelbagai aktiviti di malam hari menggunakan lampu dan sumber api.
Bolehkah jawapan saya itu, cikgu? Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat dengan apa yang kita akan belajar. Apa yang kita akan belajar. Baiklah, anda semua sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Kita sama-sama sedang belajar mata pelajaran sains. Dan topik hari ini, cikgu, begitu menarik. Terang dan gelap. Okey. Anis tahu tak, ada aktiviti yang sesuai kita jalankan dalam keadaan yang terang. Tetapi ada juga aktiviti yang sesuai dijalankan dalam keadaan gelap. Okey. Jadi untuk kita ketahui lebih lanjut, jom kita saksikan video. Kita sama-sama tonton video ini. Okey. Cikgu, menarik betul lah video tadi. Betul. Kan cikgu, ada yang aktiviti saya nampak tadi macam main bunga api cikgu di waktu malamnya. Pertunjukkan api pada waktu malam. Jadi Hanis, kita tengok tadi ada aktiviti yang kita boleh jalankan dengan mudah pada waktu terang atau pada waktu siang hari. Contohnya tadi adik-adik kita bermain bola, boleh memandu kereta dengan apa dia? Dengan pandangan yang jelas kan? Okey. Kemudian aktiviti pantai pula dapat dijalankan dengan mudah pada waktu siang hari. Tetapi ada juga aktiviti yang sesuai kita jalankan pada waktu malam atau gelap seperti apa tadi? Saya nampak pertunjukan bunga api bunga tadi, cikgu. Bunga api dan juga macam bangunan-bangunan yang dihiasi oleh lampu-lampu hiasan, lampu-lampu neon kan? Ya, lebih cikgu menarik pada waktu malam. Betul. Saya setuju, cikgu. Betul menarik. Okay. Dan cikgu, sekarang saya perhatikan ada dua kotak hitam. Kotak di harapan kotak kita hitam ni. Apa yang kita nak buat ni, cikgu? Okey. Baik, Hanif. Bersedia untuk jalankan aktiviti? Ya, cikgu. Okey. Aktiviti ini dinamakan menguji kecepatan aktiviti. Okey. Apa yang sekarang, saya kena buat ni, cikgu? Saya dah panaskan badan ni. Kotak Hanif ialah kotak A. Baik. Okey. Kotak saya kotak B. Okey. Jadi kelainannya adalah kotak Hanif ada bantuan sumber cahaya dari lampu suluh. Jadi di dalam ni kita telah letakkan 5 model buah-buahan. Jadi arahannya kita perlu mengeluarkan buah-buahan ni mengikut urutan. Mengikut urutan. Okey. Jadi kita nak uji siapa yang cepat dan siapa yang lambat untuk selesaikan aktiviti ini. Cikgu, saya dah tak sabar ni, cikgu. Tetapi syaratnya, yang pertama perlukan buah strawberry. Yang pertama buah strawberry. Buah strawberry, kedua belimbing dan ketiga oren. Jadi perlu ikut urutan. Baik. Kalau tidak, perlu masukkan balik. Tak nak. Saya nak menang ni, cikgu. Boleh kita mula? Boleh kita mula, cikgu? Boleh. Baik, saya sudah kita, setia. Kita ada pintu untuk kita apa dia mengambil buah-buah. Jadi ada pintu di sini. Lampu suluh saya pun sudah bila pasang. Bila bunyi loceng, kita mulakan. Cikgu nak kena bunyi loceng ke, cikgu? Nak mula? Okey. Satu, dua, Baik, saya nak cari strawberry. Di mana strawberry? Saya tak nampak. Cikgu, saya jumpa strawberry. Saya tak nampak. Seterusnya, tak tulis itu belimbing. Cikgu tak nampak, cikgu? Saya tak dapat. Saya ada lampu. Saya sengitkan. Belimbing. Cikgu, saya ada dua dah, cikgu. Saya dapatlah strawberry. Strawberry. Seterusnya, buah oren. Baik, buah oren. Dapat buah oren. Yes. Cikgu, saya dah lengkap ketiga-tiga buah kita. Alamak. Cikgu, masih tak jumpa ke? Tak nampak langsung. Okey. Baiklah, saya dapat tiga-tiga. Okey. Dapat belimbing ya. Satu lagi. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah juga sebenarnya ada dua lubang juga di atas ni supaya kita boleh tengok. Bolehlah Hanif. Memang tak jumpa sebab keadaan kotak saya gelap. Okey. Jadi ini menunjukkan aktiviti dalam keadaan terang lebih mudah dan masa yang diambil adalah lebih
Cepat dia cepat. Juga. Cepat. Jadi apa lagi? Kita tulislah Hanif. Baik. Pemerhatian dia. Okey, kotak A masa yang diambil ialah? Cepat juga. Saya kotak A. Ya. Ya. Cepat. Saya tulis cepat ya. Cepat. Baik. Tulis. Cepat buat saya aktiviti. Tulis dengan cepat cikgu. Baik. Okey, untuk yang saya yang kalah ni Hanif. Kotak B tadi saya rasa minta maaf cikgu, saya rasa agak lambat. Lambatlah. Ya. Yeah. Adakah itu jawapan betul? Saya tulis lambat saja. Lambat. Saya tulis lambat, lambat. Baiklah. Cikgu, apakah yang sebenarnya kita sudah belajar cikgu dalam segmen ini? Sama-sama. Jadi, apabila Hanis mencatat, ini pemerhatian atau dapatan daripada aktiviti kita. Dan kita dapati aktiviti yang dilakukan dalam kotak A yang ada sumber cahaya terang, masa yang diambil untuk selesaikan aktiviti adalah lebih cepat. Okey. Tapi yang dalam keadaan gelap, apa dia? Jadi lambat. Jadi lambat. Okey. Jadi apa yang saya dapat rumuskan di sini, dalam keadaan terang, kita lebih mudah menjalankan aktiviti berbanding dengan dalam keadaan yang gelap. Gelap. Baik, tetapi cikgu, ada juga aktiviti yang sesuai yang kita jalankan di dalam gelap. Keadaan yang gelap. Baiklah cikgu. Saya rasa saya mendapatkan ketiga-tiga buah tadi. Saya rasa jawapan saya ini betul ya cikgu. Tepat sekali. Boleh saya dapatkan markah cikgu? Saya nak dapatkan lagi itik istimewa ni cikgu. Berapa banyak yang saya boleh dapat? Hanif nak berapa ikut? Saya rasa alhamdulillah dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Sila-silakan sebab cikgu bermurah hati hari ini. Alhamdulillah. Sebab maka Hanif sangat bijak. Alhamdulillah juga. Maka berapa itik yang boleh saya dapatkan cikgu? Okey. Cikgu bagi lagi tiga itik? Lagi tiga itik. Baiklah, sekarang saya sudah ada enam itik di sini. Pada murid-murid di rumah juga mesti nak dapat markah penuh kan? Cikgu-cikgu pemurah hati tapi pada masa yang sama kita dah dapat markah penuh. Kena belajar kuat-kuat tu. Betul-betul fokus masa cikgu. Betul? Tengah belajar tu. Dan sekarang kita akan berehat sebentar saja ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KBM. Kalah. Lambat. TV KPM. Tanya pada cikgu, apa di fikiran, apakah sebabnya terjadi bayang? Ewah, lalu jawab cikgu, karena cahaya dihalang objek legap terbentuk bayang-bayang. Oh, baiklah. Betul, cikgu. Kita sekarang dalam slot Didik TV KPM, slot tahap 1 yang bersama-sama kita belajar mata pelajaran sains. Dan bersama saya yang menyanyi tadi ialah Cikgu Su. Ya, cikgu, cikgu sebut mengenai bayang-bayang ya, cikgu. Bayang-bayang. Dalam topik kita hari ini mengenai terang dan gelap. Apa kena mengena bayang-bayang, cikgu? Memang kita untuk kali ini kita akan fokus kepada bagaimana bayang-bayang dihasilkan. Hanif tahu tak macam mana terbentuknya bayang-bayang? Terbentuk. Saya tahu cikgu, jika saya berdiri katakan pukul 3 petang lah di luar, saya nampak ada bayang-bayang saya di belakang saya. Ya. Adakah itu itu sebab salah satu fenomenanya. Macam mana bayang-bayang kita terbentuk apabila badan kita ni cahaya matahari dihalang oleh badan kita. Cahaya matahari dihalang oleh badan kita, maka akan terbentuklah bayang-bayang. Jadi, okey, kalau Hanis dan adik-adik di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut macam mana bayang-bayang dihasilkan, sila saksikan video ini. Baik, sama-sama kita tonton video ini. Thank you.
pelik cikgu video tu. Ya. Kita ada buat eksperimen menggunakan lampu suluh ya. Tadi Hanif lihat tak terbentuknya bayang-bayang ya, apabila model harimau itu iaitu objek legap dia menghalang sumber cahaya. Tetapi kedudukan tu mestilah luruslah di antara skrin apa dia objek dan juga sumber cahaya. Menarik tu cikgu saya rasa ya. Cikgu saya nampak dah ada lampu suluh di hadapan saya juga ni. Adakah kita nak lakukan eksperimen sama-sama? Semestinya. Ha, kalau sains mesti ada eksperimen kan cikgu. Ya, sebab ini salah satu macam mana murid dapat mengetahui ilmu sains itu sendiri. Jadi hari ini kita akan membuat aktiviti untuk melihat kejelasan cahaya. Okey, jadi bayang-bayang terbentuk ni tidak sama kejelasan dia. Mengikutlah objek jenis objek yang kita gunakan. Mengikut jenis objek ya cikgu. Ya. Apakah objek-objek tersebut objek, cikgu baik. Jenisnya? Yang pertama kita ada plastik jernih. Plastik jernih. Okey, ini kertas surih. Kertas dan surih. Juga yang akhir sekali kita ada kertas tebal. Kertas tebal. Ya. Jadi kita nak uji adakah kejelasan cahaya tu yang mana lebih jelas atau tidak jelas. Hanif menarik. Bersedia? Saya ada bersedia cikgu. Cikgu nak kita padamkan sikit lampu tak cikgu? Wow, menarik tu. Kita bagi misteri sedikit ya. Sambil itu saya akan lampaskan lampu suluh di sini. Tolong bantu saya. Baik cikgu. Okey. Maka seperti yang cikgu katakan tadi, ada tiga jenis objek cikgu. Ya, ya. Kita mulakan dengan objek. Semakin misteri dah cikgu. Semakin misteri. Tak apa, membantu kita, melihat bayang-bayang dengan lebih jelas. Jadi saya gunakan plastik jernih dulu. Pertama kita guna. Okey, apa yang Hanif perhatikan? Plastik jernih itu bentuknya bunga tapi di skrin tak ada bentuk bunga pula cikgu. Bayang-bayang maknanya bayang-bayang tidak terbentuk apabila kita menggunakan plastik jernih. Okey, nanti kita buat rumusan selepas ini. Baik, yang kedua, gunakan kertas surih cikgu. Okey, perhatikan Hanif. Ada bentuk, ada sedikit cikgu bentuk bayang-bayang bunga tu cikgu. Tetapi kurang jelas ya cikgu kurang saya rasa. Kurang jelas ya? Kurang jelaslah. Okey, baik. Jadi tak apa, kita catatkan dapatan kita. Baik. Nanti sekejap lagi ya. Okey, yang akhir sekali kita gunakan kertas tebal. Okey, kertas tebal. Perhatikan macam mana pembentukan bayang-bayang dia. Saya rasa lebih jelas cikgu bentuk bunga di situ. Ya, tengok ya. Nampak lebih jelas, lebih tepat. Betul tidak? Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, dah selesai tiga-tiga objek kita uji. Kita tutup apa dia? Saya tutup lampu suluh. Lampu pun sudah kembali. Kurang misteri sekarang. Ya, okey, baik. Hanif boleh bantu saya catatkan apa pemerhatian yang kita dapat? Baik, pemerhatian saya tadi, cikgu, ketika kita gunakan plastik jernih ini, maka bayang-bayang tiada, cikgu. Tiada. Saya akan tulis di sini tiada. Tiada. Baik. Seterusnya kita gunakan kertas surih pula yang ini. Okey. Saya rasa saya ingat bayang-bayang ada tetapi kurang jelas, cikgu. Tepat. Kurang betul. Jelas. Saya akan tulis kurang jelas dan yang terakhir iaitu kertas tebal. Kertas tebal. Yang ini saya ingat bayang-bayangnya jelas cantik nampak bentuk bunga di sana. Betul. Maka saya tulis sini jelas. Betul ke cikgu pemerhatian ini? Betul. Jadi hasil dari pemerhatian yang telah kita rekodkan dalam jadual pemerhatian ini, kita boleh rumuskan bahawa plastik jernih adalah bahan apa dia? Luksinar. Jadi cahaya tu tidak dapat menghasilkan bayang-bayang. Manakala kertas surih ialah bahan lup cahaya, maknanya sebahagian cahaya aja dapat melaluinya. Okey, kemudian untuk kertas tebal, ia adalah objek yang legap di mana cahaya tidak boleh menembusinya. Baiklah, cikgu. Sangat menarik, cikgu. Apakah prestasi keseluruhan cikgu? Saya rasa saya dapat jawapannya prestasi betul. Prestasi Hanif dan murid-murid pun sangat membanggakan, sangat cemerlang. Jadi, cikgu bagi lagi Hanif itik.
Ketiga-tiga itik. Sekarang saya sudah ada 9 itik. Alhamdulillah. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan apa yang kita belajar hari ini dalam topik terang dan gelap? Okey, baik. Jadi, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Dan juga, kejelasan cahaya itu... kejelasan bayang-bayang itu adalah bergantung kepada jenis objek itu. Jenis jadi berbeza objek. Mengikut jenis objek yang kita gunakan. Mengikut jenis objek. Mm-hmm. Dan sahabat setiap murid-murid di rumah, ada banyak lagi persoalan tu. Kita nak belajar lagi kan? Mm-hmm. Nak menjadi seorang murid yang cemerlang kan, cikgu? Yeah. Mereka, saya nak tanyakan untuk mereka, nak belajar lagi lanjut, cikgu. Kat mana kita boleh cari bahan rujukan? Baik, kita boleh mendapatkan bahan rujukan dan boleh tahu lebih lanjut lagi dengan merujuk kepada Portal Delima. Portal Delima. Murid-murid di rumah semua, sila ke Portal Delima. Lebih banyak bahan rujukan di sana. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Su. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Su. Dan tentunya kepada juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Fatih juga. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Fatih dan kepada murid-murid di rumah. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Sebelum kita habis ni, cikgu, saya ada satu benda saya terfikir tadi. Apa tu? Dulu masa saya kecil-kecil, Salih ada tengok satu persembahan cikgu yang menggunakan cahaya dengan pergerakan, cara guna kayu bentuk orang. Ha, kita persembahan nak, apa ya? Ha, pertunjukkan apa tu? Nak kita nak tengok sikit boleh tak cikgu? Maknanya pertunjukan itu mengaplikasikan apa dia tajuk yang kita belajar tajuk ni. Yang kita belajar ni. Ha, apa boleh. Dia tu? Ha, apa dia tu eh? Ha, kita teruskan sedikit lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Bye semua. Bye. Balik dari sekolah dah. Oh, ibu nampak Hanif gembira hari ini. Seronok ke di sekolah? Seronok sangat ibu hari ini dekat sekolah sebab Cikgu Su ajar tentang bayang-bayang. Menarik tu. Boleh bagi tahu ibu tak Hanif apa yang Cikgu Su ajar? Ha, ibu, ibu tahu tak bagaimana bayang-bayang terbentuk? Cuba cerita pada ibu. Ha, Hanif beritahulah ya. Bayang-bayang terbentuk kerana cahaya dihalang objek legap. Oh, objek legap. Maknanya berlaku bayang-bayanglah terhasilnya. Iya, ibu. Okey, cerdiknya anak ibu. Kerana Hanif rajin, mak masak ayam goreng. Sedapnya. Mari kita makan. Mari kita makan ikut ibu ke dapur. Saya ikut ibu makan.